kalau setiap cowok yang aku suka mama nggak pernah setuju, gimana bisa? Ya udah kalau gitu mama aja yang cariin jodohnya. Mama? Iya, mama ada loh jodohnya. Itu loh pak, anaknya Tante Ika, tetangga baru kita depan rumah. Dia itu baru pulang dari Amerika. Anaknya baik, pinter, cakep. Kalau nggak salah dia itu ngambil jurusan komputer atau matematika gitu. Oh my god. Enggak, wah gue nih langsung pakai baju ginian. Padahal cuma kremat ban doang. Anaknya baru datang. Iya, orangnya aneh banget. Kamunya aja aneh. Tak ada yang berubah sedikit. Terus ngomongnya singkat banget lagi. Baru balik dari Amerika ya? Iya. Gimana di sana? Asik nggak? Asik. Ya jadi mama udah ngomong sama papa tentang rencana kita ke Amerika untuk lihat sekolah. Terus jadi kita kemana, Ma? Kita ke London. Mau kemana? Ya ke rumah kamu. Ngapain? Bantu kamu cari di internet. Nggak bisa di rumah gue. Kenapa? Hah? Di rumah komputernya lagi kena virus. Gue senang banget bisa pergi sama lo malam ini. Seharusnya kita kenal dari dulu ya. Tapi karena kita kenal baru sekarang-sekarang ini, gimana kalau kita coba untuk lebih dekat lagi? Benar aku berpikir